Perjalanan ke depan bisa langsung ke depan kita mulai dengan doa pembukaan oleh Bapak Yahya Limasa dari Purwakarta Pusat Chapter Presiden Pusat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kasih-Mu yang besar sehingga kami telah diberikan kesempatan untuk melaksanakan pandron pada malam hari ini bersama FGB, MFI, dan LOM berempat, dan juga bersama dengan FGB, MFI, dan LOM Purwakarta Chapter. Kami bersyukur dan kiranya Roh Kudus memberkati acara ini, pandron ini, dari awal sampai akhir, yang mana tertera 13 acara termasuk foto bersama. Kiranya Roh Kudus memberkati acara demi acara sehingga terlaksana dengan baik dan lancar, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat selamat bagi kami yang menjalaninya. Acara ini langsung di Alam Sari, Rumah Makan Alam Sari di Cibungur, Purwakarta pada jam 6 lewat, dan kami mau membukanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Yaya, Lena, tolong pujian buat dunia yang bagian. Haleluya, haleluya. Tidak enak kalau misalnya kita belum yel-yel ya, Pak. Tadi kan sudah yel-yel ya, tapi kita mau yel-yel lagi supaya orang jalan. Ayo silakan ya. Ibu, ayo kita. Oke, Bapak-bapak FGB. Kayaknya tadi udah makan tapi kayak suaranya. Iya, sekali lagi FGB. Oh, ternyata baru
Kita juga bisa ke tempat yang mereka atau ke tempat lain yang
kita bisa membagi-bagikan sukacita ini kepada orang lain. Jadi saya kira selamat menikmati semua berkat yang akan ditaruh tempat ini. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Ridwan Kurnia yang sudah memberikan serta sambutan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita sudah mendengarkan sekata sambutan, dan saya ingin tahu kayaknya ada banyak wajah yang belum saya kenal. Boleh yang kira-kira boleh hadir pertama kali di tempat ini untuk bersekutu fellowship dengan FGB, adakah? Selamat datang Ibu. Dari Allah. Boleh sekarang dirinya kasih selamat dulu, datang, selamat datang. Iya, nanti Ibu kalau mau bergabung bisa menghubungi Ibu Ketua yang ada di belakang di depan. Ada Ibu Erna, ada Ibu Henry juga ada, ada Bu Willy juga ada. Bisa menghubungi. Ibu Kueli dong. Oh, Ibu Kueli. Siapa? Kasih yang pertama. Oke, tidak apa-apa. Baik, kalau bapak-bapaknya dan Bu, lain kali ke depannya bisa diundang bapaknya Bu, diajar Bu. Kalau ada di CV lagi, ya. Baik, puji Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, karena sudah banyak yang hadir, tapi tidak lengkap kalau kita tidak menyampaikan visi-misi dulu dari FGB. Tapi untuk LF juga saya boleh undang dengan kasih Ibu Nori ke depan untuk bisa nanti menyampaikan visi-misi LF. Ya, kalau dari covernya baju sudah sama, tapi tidak lain tidak bukan mantan saya Pak Ibu. Mantan saya yang sekarang sudah mendampingi saya kurang lebih 30 tahun. Ini kami puji Tuhan boleh masukin pada usia pernikahan yang ke-30. Dan saya didorong juga oleh nyonya itu masuk ke kayaknya Pak Hogan. Masih di Purwakarta, jadi saya akan menyampaikan sedikit visi-misi dari Full Gospel pada malam hari. Bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Full Gospel dibentuk atau didirikan oleh, kita sama-sama tahu, oleh Bapak Rimo Sakarya yang telah memberikan dan mendapat visi dan penglihatan dari Roh Kudus, sehingga pada saat itu beliau melihat banyak orang yang tidak berpengharapan, terbelunggu dengan susah, letih dan tidak pengharapan, sehingga Bapak Demos ini dapat penglihatan melalui Roh Kudus, yang akan dibawa mendapat kasih setia Tuhan melalui orang-orang yang biasa diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk menjadi manusia. Kemudian misi FGB sekali lagi, pertama membebaskan, kemudian memperlengkapi dan multiplikasi. Kalau membebaskan berarti tadi sudah disampaikan bahwa nanti kalau kesaksian-kesaksian kadang-kadang aneh ya, orang FGB ini isinya kok masa lalunya kayak begitu gitu kan. Tapi itulah misi yang telah disampaikan oleh Roh Kudus melalui Bapak Demos, di mana memberikan kabar baik melalui orang-orang yang biasa akhirnya diberikan kuasa untuk bisa menyampaikan kasih setia Tuhan, di mana memanggil kembali mereka atau pria-prianya Allah yang telah terhilang untuk kembali bersama-sama dengan Tuhan. Memperlengkapi menjadikan, yaitu menjadikan anggota atau FGB men menjadi murid Kristus agar mampu melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, di mana amanat agung dikatakan bahwa pergilah ke seluruh penjuru dunia, jadikanlah semua murid-muridku. Dan kita orang-orang biasa yang dari katakanlah dunia sekuler, dunia yang tidak awalnya tidak mengenal Tuhan dalam artian ngawur gitu hidupnya, tapi dibuat dan dijaring untuk bisa menyampaikan kabar gembira. Multiplikasi yaitu artinya wadah FGB ini menyediakan persekutuan Kristiani di dalam persatuan tubuh Kristus. Jadi kita bermultiplikasi dari Bapak Ibu sekalian yang sudah menjadi member, menjadi anggota, bisa menjaring, demikian nanti ada baru lagi menjaring dan mengajar rekan-rekan melalui marketer, di mana kita ditugaskan oleh Tuhan, ditempatkan oleh Tuhan untuk berada di mana kita boleh berada sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan.
sehingga kita boleh berjaring dan mengajak rekan-rekan kita. Ya, banyak sekali kesaksian yang saya ikuti kurang lebih dari tahun 2006 sampai sekarang 2022. Kalau mendengarkan kesaksian itu seringkali jadi miris, tapi puji Tuhan, itulah memang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa menjaring jiwa-jiwa baru untuk kembali pada Tuhan. FGB Man. Iya. Untuk FGB MFI sendiri mempunyai arti kata FGB, biasanya disebut dengan atau singkatan kependekan dari Full Gospel, di mana FGB Man mempunyai kepercayaan penuh. Injil penuh di sana dikatakan bahwa Alkitab mulai dari Perjanjian Lama dan sampai akhirnya Kejadian sampai Wahyu sampai Perjanjian Baru adalah firman Tuhan yang ditulis oleh hamba-hambanya. Kemudian businessman menyampaikan di sana bahwa businessman sampaikan pengusaha pria. Kita GBman beranggotakan orang-orang prianya Allah yang sudah bisa mendapatkan atau mencari penghasilan sendiri untuk bisa menghidupi diri sendiri maupun keluarganya, telah businessman. Jadi tidak terbatas oleh seperti yang biasa disampaikan high class, bisnisnya harus tinggi, harus berhasil, dulu enggak. Kita banyak sekali anggota-anggota kita, selama dia sudah bisa mandiri, bisa menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya, bisa menjadi anggota businessman atau FGB MFI fellowship. Ya, F-nya fellowship ini agak panjang memang, mengadakan pertemuan Kristiani di tempat-tempat umum seperti ini. Ya, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melakukan fellowship, ada yang breakfast meeting, ada lunch meeting, ada yang dinner meeting, ada formal meeting. Nah, seperti itu kita melakukan pertemuan fellowship-nya pada momen-momen seperti itu. Tapi kami selalu menghindari hari Minggu, karena hari Minggu member-member FGB kembali ke kandangnya masing-masing. Jadi FGB tidak membentuk gereja atau tidak bersifat ke satu sinodal, itu tidak, tapi bersifatnya secara fellowship, secara bersama-sama. Internasional artinya bahwa FGB Barat 4. Jadi kalau nanti memerlukan dan ingin mengambil secara rutin tiap edisi yang akan diterbitkan, bisa menghubungi Pak David, minta dikirim, Pak saya 500, Pak saya 200, nanti bisa menghubungi Pak David. Demikian sedikit kilas balik atau cerita tentang FGB Man. Dan sekarang fellowship, saya perkenalkan, saya persilakan pendamping saya untuk bisa sedikit menyampaikan untuk LOF apa dan bagaimana serta kegiatannya. Silakan. Visi LOF mendukung visi dari suami, maksud anggota FGB MFI. Maksudnya karena suami kita yang ikuti di Full Gospel. Jadi visi dari LOF yaitu mendukung visi dari FGB MFI dalam menjangkau jiwa. Apa itu LOF? LOF adalah persekutuan yang diprakarsai oleh para istri yang suaminya tergabung dalam Full Gospel Businessman Fellowship International. Juga terbuka bagi para ibu yang suaminya belum bergabung di FGB MFI supaya membawa suaminya ikut bergabung di dalam wadah FGB MFI untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tujuan LOF memaksimalkan fungsi dari istri. Misi LOF, satu, supaya para istri menyadari panggilan Tuhan sebagai istri anggota Full Gospel. Kedua, supaya para istri memahami pelayanan suaminya di Full Gospel. Ketiga, menjadi penolong dan yang sepadan bagi suami, agar visi yang sudah Tuhan berikan kepada para suami dalam menjangkau jiwa-jiwa dapat terlaksana dengan baik. Empat, membangun rohani para istri anggota Full Gospel, mempunyai roh doa yang kuat dan menjadi pendoa bagi suaminya. 5. Mendorong ibu-ibu yang belum melayani agar ikut melayani dalam mengeluarkan talentanya dan menyadari bahwa setiap kita berharga di mata Tuhan. Mari bagi ibu-ibu LOF Purwakarta,
pertemuan-pertemuan selanjutnya kita berusaha untuk kembali lagi seperti 2 tahun yang kemarin sebelum pandemi. Kita akan bersekutu kembali, kita ajak teman-teman yang lain supaya kita bisa berfellowship bersama. Terima kasih. Sekianlah sedikit kilas balik visi misi dari FGP MFI dan juga LOF. Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini untuk melengkapi fellowship kita setelah kita mendengarkan visi misi FGP MFI maupun visi misi dari LOF, kita akan pujikan bersama Mas FGP. Ya, setelah Mas FGP nanti ada kesaksian dari keluarga Bapak Wendita dengan Ibu Lena. Kemudian nanti selanjutnya ada kesaksian dari Pak David dan Ibu Mariana. Baru kita akan masuk pada love offering dan selanjutnya kita akan terakhir puncaknya nanti kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh namanya Pak Henry. Kita naikkan pujian dulu. Mas FGP, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Mas FGP, berjumpa pujian.
43 lebih senior. Nah, perkenalkan nama saya Dinta, istri Lena. Saya bergabung mulai FGP Men tahun 2016 sampai dengan sekarang di KBP Chapter. Dan puji Tuhan, saya juga di setiap hari Selasanya ingin berlatih lagi, ingin mengambil semangatnya senior-senior saya di Perdana Chapter. Jadi saya sering gabung gitu. Walaupun saya dari Padalarang ke Bandung, sungguh suka cita, sungguh saya bangga memiliki berfellowship kepada orang-orang tua saya, senior saya yang saya banggai. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih bahwa apapun kebutuhan kita, keperluan kita, kalau kita percaya Tuhan pasti genapi janji-janjinya. Amin. Di minggu kemarin tidak terasa saya ngantar anak sekolah UAS. Tidak terasa sudah 8 tahun yang lalu udah naik kelas 2 SMP, kelas 3 SMP sekarang. Nah, saya teringat di 8 tahun yang lalu saya kerja biasa dari TNI, mungkin gaji saya juga pas-pasan. Cuman saya iman anak saya sekolah di BPK Penabur ya, SD sampai SMP hingga sekarang. Pada saat 8 tahun yang lalu saya masukin anak sekolah, sungguh saya punya uang hanya 1,5 juta gitu. Sedangkan masuk harus 7,5 juta lah, berarti kurang 6 juta ya. Nah, pada saat itu saya berdoa aja di bulan yang, saya singkat cerita aja ya cerita, di bulan yang sama saya harus bayar. Ya Tuhan gedapi, Tuhan sediakan, diberkati orang-orang. Tapi saya bukan yang minta, dalam hati singkat cerita saya ngawal rekanan komandan saya mungkin mengukur tanah 2-3 bulan sebelumnya. Pas bulan yang saya butuhkan itu, tanah itu laku, saya dikasih tepat pada saya sebutuh kurang lebih 8 juta. Itu kesaksian saya. Karena saya percaya kalau kita mengangkat, kalau sumber kita, apapun yang kita perlukan, Tuhan sediakan sampai saat ini. Amin. Saya tidak terasa pun 8 tahun yang lalu ya, gaji saya mungkin 3 jutaan gitu. Saya harus bayar cicilan rumah, terus utang bank, karena saya bangun rumah, utang bank. Gaji saya mungkin 1 juta tuh untuk sebulan buat pelayanan kami pergi ke gereja untuk sehari-hari. Tapi sampai saat ini saya berdiri, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Amin. Jadi saya percaya karena kita lekat pada sumbernya. Dan saya ingatkan kepada kita semua bahwa jangan lekat pada uang ya Bapak Ibu. Bahwa 3 tahun ini Tuhan buktikan bahwa uang itu bukan segalanya. Amin. Banyak orang mungkin berkitel, pangkat, pengusaha pun, pada waktu yang Tuhan mau panggil, uang itu tidak ada artinya. Kalau kita melekat pada sumbernya, maka apapun yang kita perlukan, saya yakin Tuhan sediakan. Yang kedua mungkin taat, kita taat. Saya sedikit mau taat, mau nabur. Puji Tuhan di 6 tahun belakangan ini saya usaha ya, mensuplai barang-barang material, pasir, batu. Sungguh Tuhan berkati. Dan pada momen di 6 bulan belakangan ini, kami KBP Chapter mengadakan fellowship. Sungguh kami tidak punya alat musik seperti ini ya. Kami hanya ada wireless, nggak ada, cuma gitar golong. Cuman saya mau nabur, saya beli di pasar baru 1,350 juta. Yang penting bisa bluetooth sama wireless saja. Saya, istri saya nanya duit dari mana ya, duit kita lah nabur. Puji Tuhan di jam 5 sore Tuhan berkati saya 3 juta 2 kali lipat dari harga yang saya beli. Saya lagi banyak sekali kebaikan Tuhan. Demikian mungkin yang dari saya, sekarang giliran istri. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya juga mau bersaksi pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tahu ya, kalau saya kan berasal dari Medan. Saya mau ceritakan sedikit tentang saya, minat sampai di Kota Bandung ini. Saya nggak punya saudara. Saya nggak punya saudara, siapapun tidak ada saudara saya di Bandung. Tapi saya modal nekat mau bekerja di Kota Bandung. Akhirnya saya bekerja. Waktu itu waktu mau mencari pekerjaan, ternyata Tuhan kasih ya, kasih
bukan dikasih pujian, enggak, dikasih ujian ya, ujian. Saya katakan ujian. Waktu saya membawa uang pas-pasan ke Kota Bandar, kemudian ternyata saya dicopet. Waktu saya naik Sdabri, uangnya segitu-segitunya dicopet. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu pernyataan Tuhan yang luar biasa. Saya bertemu dengan anak-anak Tuhan. Ya, kembali ke anak-anak Tuhan lagi. Yang tadi ya memang itu jemaatnya abang saya yang dari Pekalongan. Nah, lalu dia sudah menetap di Bandung. Kemudian saya itu saya bilang, "Tante, saya lagi kecopet ini gimana? Tante tolonglah. Mau tinggal di rumah tante dulu boleh enggak ya?" Tapi saya menunggu pekerjaan. Tetapi pada saat itu ya ternyata ya waktu kena keadaan dan puji Tuhan, Saudara, Tuhan mendengar menjawab ya, akhirnya saya mendapat pekerjaan. Bukan pekerjaan yang begitu mudah ya, tapi pekerjaan yang saya nantikan dan Tuhan berikan tepat pada waktunya. Pekerjaan yang saya tinggal di situ, dikasih mes di situ, dikasih makan di situ, dan tidak perlu ongkos ya, tidak perlu apa-apa, tapi saya disediakan, Tuhan sediakan. Jehovah Jireh mencukupkan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, sampai saya di apa, dan akhirnya saya bisa ketemu dengan suami saya juga, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, bekerja gitu, kita dipertemukan ya, walaupun latar belakang berbeda suku, saya suku Batak, suku Jawa, Tuhan satukan ya, beda karakter, Tuhan satukan ya, dan bersama-sama hari ini sampai hari ini bisa melayani semuanya karena anugerah Tuhan. Dan saya bersyukur lagi pada Tuhan Yesus, di mana kemarin di bulan Juni saya menyelesaikan kuliah saya ya. Saya memang tanya sama suami saya, "Pak, saya mau kuliah." Ya, terserah, monggo silakan gitu kan. Mana biayanya? Pasti Tuhan sediakan, saya katakan. Tuhan pasti cukupkan. Dan saya bersyukur saya boleh menyelesaikan kuliah saya, Bapak Ibu Saudara, semuanya karena anugerah Tuhan dan juga karena doa-doa Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur.